Ya, selamat pagi pemirsa. Kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik-titik api karena letaknya memang jauh dari jalan raya. Petugas terkendala selang air yang kurang panjang untuk menjangkau titik-titik api. Sementara itu, api begitu cepat menjalar di bawah permukaan tanah karena kondisi lahan gambut yang sangat kering dan juga mudah terbakar. Kebakaran lahan ini membuat Kota Palangkaraya diselimuti kabut asap sejak beberapa hari terakhir. Kualitas udara juga terus menurun, terutama pada pagi dan sore hari. Warga saat ini mulai merasakan sesak nafas dan juga terserang infeksi saluran pernafasan atas, ya. Dan warga juga mengaku khawatir api akan menjalar ke pemukiman.